Halo guys, balik lagi di Nana Vlogger. Sebelumnya, Nana Vlogger mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena berhubung gagal mudik, untuk mengobati rasa rindu, mending kita masak menu yang biasa dimasak lebaran orang di rumah. Dan juga semoga ini bisa jadi ide menu masakan lebaran kalian di tahun besok ya guys. Yuk simak videonya sampai selesai. Yuk kita berangkat ke pasar. Nah, ini dia hasil belanjaannya. Langkah awal yaitu kita bikin lontong pesor. Siapkan beras secukupnya lalu diaronkan ya guys. Setelah itu, siapkan tali rafia dan daun pisang lalu bungkus. Diisi dengan air yang penuh lalu dimasak, tunggu sampai kering. Langkah kedua yaitu kita bikin semur ayam dan telur ya. Di sini kita rebus telurnya dulu. Setelah itu kita siapkan bahan-bahannya. Di sini ada bawang putih, ada kemiri, ada salam dan serai Laos, ada lada, ada ketumbar, dan setelah itu dihaluskan lalu digangsa ya sampai bumbunya wangi. Langkah ketiga, kita bikin sayurnya. Kita siapkan labu siam, diiris kecil-kecil. Setelah itu, kita remas-remas agar dia lembek. Dan selanjutnya di sini ada bahan-bahannya. Yang pertama ada bawang putih, kemiri, salam serai Laos, dan cabai merah. Dan juga ada irisan bawang merah, nanti kita goreng ya. Dan juga jangan lupa kita bikin sambelnya. Setelah itu jangan lupa juga kita siapkan emping gorengnya. Sekian video dari Nana Vlogger, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.